Pemirsa jembatan gantung penghubung dua desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, ambruk setelah tergerus air sungai. Ambruknya jembatan gantung karena cuaca buruk dan hujan yang terus menerus mengguyur kawasan Cibeber dan sekitarnya. Warga di dua desa, yaitu desa Cibarekbek dan desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, sangat menanti perbaikan jembatan karena sangat vital digunakan warga sehari-hari. Jembatan ini ambruk diduga akibat besi yang sudah menua dan karatan sehingga sudah tidak kuat lagi menahan beban dan hantaman air sungai yang meluap saat diguyur hujan deras terus-menerus. Selain itu menurut warga, ambruknya jembatan gantung ini terjadi pada pertengahan bulan Agustus lalu tergerus air sungai yang meluap. Hingga saat ini kondisi jembatan belum juga diperbaiki sehingga warga di dua desa terpaksa melintasi jalan memutar meski jaraknya cukup jauh. Kapan itu? Gustus, hari Rabu tanggal 17 sore habis pulang kerja habis pulang neng main, main bola hmm, terus gimana ya tiba-tiba begitu aja tapi oh. korban enggak ada lagi hujan apa gimana enggak. tapi Bu waktu putus ada warga di lokasi enggak ada orang yang lewat aja oh, orang lewat banyak iya, orang bu. yang lewat Ya jadi mau ngantri Pak mau jadinya mau nyet alut gue datang sasak temiring. begitu Pak ceritanya Miring sejak kapan udah lama pas Warga berharap jembatan gantung ini bisa cepat dibangun agar aktivitas perekonomian warga kembali normal. Heristiawan Bandung TV.